الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذلك، demikian itu, biannahu, dengan karena dia Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa dia Allah, wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu selain Allah, ilaihi, kepada Allah, faqirun, itu membutuhkan. Wa kullu amrin, dan setiap perkara, alaihi, atas Allah, yasirun, itu mudah. La yahtaju ila syai'in, tidak membutuhkan dia Allah, ila syai'in, kepada sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai Allah oleh suatu apapun. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Nah, kalau udah habis fotokopi lagi itu. Kertas itu udah masih banyak. Hah? Bukan. Kan itu berapa lembar itu cuma? Satu lagi. Nah, kita ngaji selembar doang. Asyarhu, penjelasan. Qauluhu, perkataannya At-Tahawi, dzalika, isyaratun, itu isyarat, ila jami'i ma taqaddama, kepada seluruh apa yang telah terdahulu. Mimma zukira, dari apa yang telah disebutkan. Min sifatihi, dari sifat-sifatnya. Pada penjelasan terdahulu dibahas tentang bahwa zat Allah dengan seluruh sifat-sifatnya azaliyatun, abadiyah, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Tidak ada satupun pada sifat Allah yang baharu. Lalu di sini oleh Imam At-Tahawi dikatakan zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Nah, kata zalika dalam perkataan Imam At-Tahawi ini untuk berisyarat kenapa bahwa zat Allah dengan segala sifat-sifatnya azaliyatun, abadiyah. Oleh karena Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Allah man lahul uluhiyah, Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Allah tidak menyerupai ciptaannya. Gitu ya.
Kalau ada yang baharu lah berarti Allah serupa dengan ciptaannya. Nah, makanya di sini sebutkan oleh Imam Tahawi dengan ungkapan zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa kullu amrin alaihi yasir la yahtaju ila syai' laisa kamitslihi syai'. Wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala qudratuhu, sifat qudrahnya Allah, mu'assiratun, memberikan pengaruh, fi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, ay fi kulli ma yaqbalu ad-dukhula fil wujudi, artinya pada setiap apa yang menerima masuk dalam wujud. Ma yaqbalu ad-dukhul fil wujud, yang dimaksud adalah perkara-perkara mungkin akli. Gitu ya. Qudrah Allah mu'assiratun fi kulli ma yaqbalu ad-dukhul fil wujud, yang dimaksud sifat qudrah Allah memberikan pengaruh terhadap segala perkara-perkara mungkin akli. Kemarin sudah kita bahas hukum akal ada berapa? Tiga. Wajib akli, jaiz mustahil akli, dan jaiz akli. Sifat qudrah Allah tidak terkait, tidak memberikan pengaruh terhadap perkara wajib akli dan mustahil akli. Terus, sifat qudrah Allah hanya terkait dengan jaiz akli atau mungkin akli saja. Nah, gitu. Wa kullu ma huwa kadzalika, dan setiap apa yang dia seperti demikian itu, yang dimaksud setiap ma yaqbalu ad-dukhul fil wujud, artinya setiap mungkin akli, fahuwa faqirun ilaihi, maka dia itu membutuhkan ilaihi kepada Allah, ay muhtajun ilaihi, artinya berhajat ilaihi kepada Allah. Fakir kepada Allah, artinya berhajat kepada Allah, membutuhkan kepadanya. Wa kullu ma huwa kadzalika, dan setiap apa yang dia itu seperti demikian, fakir, muhtaj, fahuwa alaihi yasir, maka dia atas Allah yasirun, itu mudah. Gitu. Bukan menyerupakan dengan Allah, bukan. Ini pendekatan aja. Kalau ada orang kaya terus datangin orang miskin, dia lagi butuh banget duit, kata orang kaya apa? Gampang dah. Dia kata apa? Gitu aja susah, gampang dah. Enteng gitu, apa sih urusannya? Gitu, gitu. Ya bukan berarti Allah seperti itu, bukan. Tapi itu pendekatan. Segala yang fakir, segala yang muhtaj, perkara mungkinat, segala perkara mungkinat membutuhkan kepada Allah. Dan segala yang butuh kepada Allah, mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit suatu apapun, karena semuanya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Wal muradu binafyil mumatsalati 'anillahi, dan yang dimaksud dengan menafikan mumatsalah 'anillahi dari Allah Ta'ala,
al-mumatsalati min jami'il wujuhi, keserupaan dari seluruh segi. Wal mumatsalati min wajhin wahidin, dan keserupaan dari segi yang satu. Artinya mutlak. Allah tidak ada mumatsalah baginya, baik min wajhin wahidin atau min jami'il wujuh. Fa kullu dzalika, maka mustahilun, itu mustahil atas Allah. Qala al-muallif rahimahullah, khalaqal khalqa, menciptakan makhluk oleh Allah, bi'ilmihi, dengan ilmunya, wa qaddara lahum aqdaran, dan menetapkan oleh Allah, lahum, bagi mereka, para makhluk, aqdaran, dan ketetapan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah.
tempat kita kelak di akhirat, di surga atau di neraka. Allah telah mengetahui itu dengan ilmunya yang azali, dan Allah telah menetapkan tempat kita tersebut. Mudah-mudahan kita di tempat yang mulia, tempat surga, bersama orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Asyarhu al-ma'na anna Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala khalaqal khalqa, menciptakan para makhluk, ala hasabi ilmihi al-azali, atas sesuai ilmunya yang azali, taqdirihi al-azali, dan takdirnya Allah yang azali, atau ketetapannya yang azali. Wa qaddara subhanahu, dan telah menentukan oleh Allah maqadir al-khalqi, akan ketetapan-ketetapan para makhluk, minal khairi, dari kebaikan, wa syarri, dan keburukan, wa ta'ati, dan ketaatan, wal ma'siyati, dan ma'siyat, wal rizqi, dan rizqi, was sa'adati, dan kebahagiaan, was syaqawati, dan kesengsaraan, wa nahwi dzalika, dan semacam itu. Apapun, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Wa qaddara, dan menetapkan oleh Allah,
ajal mereka masing-masing. Walam yakhfa 'alaihi syai'un, dan tidak tersembunyi atas Allah suatu apapun, mimma hadatha, dari sesuatu yang telah terjadi, wa mimma yahdutsu, dan dari sesuatu yang akan terjadi, ila mada nihayata lahu, hingga kepada apa yang tanpa penghabisan baginya. Emang kalau kita tanpa penghabisan, kehidupan dunia ini habis, kehidupan dunia habis, kehidupan akhirat tanpa penghabisan, neraka dengan segala siksaan dan penduduk di dalamnya daripada orang-orang kafir kekal selamanya tanpa penghabisan. Surga dengan segala kenikmatan di dalamnya dan penduduknya daripada orang-orang mukmin kekal selamanya di dalamnya tanpa penghabisan. Apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi pada diri mereka semua, ilama dan nihaya, sampai tanpa penghabisan Allah mengetahui itu semua. Nah, kalau kehidupan akhirat tidak tertulis di lauh mahfuz. Di lauh mahfuz itu yang tertulis kehidupan dunia ini serinci. Lauh mahfuz, mahfuz Allah mencatatkan sesuatu yang terbatas. Adapun yang tanpa batas hanya ada pada ilmu Allah. Nah, terus. Fal makhluqatu, maka seluruh makhluk, allati khalaqaha Allah, yang menciptakannya oleh Allah. Allati khalaqaha, yang menciptakannya, akan itu seluruh makhluk oleh Allah. Pada khalaq fil wujudi, maka masuk itu makhlukat fil wujudi, dalam keberadaan. Masuk maksudnya sudah ada, seperti kita sekarang ini namanya dakhalat fi wujud. Wallati satukhlaqu, dan para makhluk yang akan diciptakan kelak nanti ke depan. Jadi kita enggak tahu, misalkan anaknya Faisal apa 5 apa 8 apa 12, bininya apa 2 apa 3. Walam tadkhul fil wujud ba'du, dan belum masuk dalam wujud ba'du, artinya belum, belum masuk dalam wujud. Yang sudah masuk fil wujud dan yang belum masuk fil wujud, kullun, seluruhnya, alimahu, mengetahuinya pada Allah, bi'ilmihi al-azali, dengan ilmunya yang azali, alladhi huwa ilmun wahidun syamilun, yang dia itu ilmu Allah yang wahid, yang tidak ada sekutu baginya, yang wahid, yang syamil, yang mencakup, yata'allaqu, yang terkait, bisairil mumkinatil aqliyyati, dengan seluruh perkara-perkara mungkin aqli, wabil wajibil aqliyyi, dan dengan perkara wajib aqli, wabil mustahilil aqli, dan dengan perkara mustahil aqli. Nah, ini tadi kita sedikit bahas bahwa sifat qudrah Allah hanya terkait dengan perkara mungkin akli atau jadi akli saja. Beda dengan sifat ilmu Allah. Sifat ilmu Allah terkait dengan tiga perkara hukum akal, al-wajibat, al-akliyah atau wajib akli. Terkait pula dengan mustahil akli, juga terkait dengan perkara jadi akli. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya mengetahui perkara wajib akli. Wajib akli itu apa? Seperti apa?
itu sesuatu yang wajib adanya, tidak boleh tidak ada. Yaitu seperti apa? Allah dengan segala sifat-sifat yang disebut dengan wajib. Allah dengan sifat ilmunya mengetahui hakikat dirinya sendiri, mengetahui hakikat segala sifat-sifatnya. Paham ini? Satu. Juga Allah dengan ilmunya mengetahui segala perkara-perkara mustahil akli. Ada banyak perkara mustahil akli. Salah satunya adanya sekutu bagi Allah. Juga dengan ilmunya Allah mengetahui segala perkara mungkin akli. Sering ceritanya alam ini dengan segala isinya mungkin akli. Semua itu diketahui oleh sering ceritanya. Kita di kitab Tauhid sudah belajar Allah mengetahui apapun yang terlintas dalam pikiran manusia, terlintas dalam hati manusia. Paham ya? Nah, jadi ilmu Allah ini terkait dengan tiga hukum akal. Beda dengan apa? Sifat kudro. Kalau sifat kudro itu hanya terkait dengan jenis akli saja, tidak terkait, tidak berikan pengaruh terhadap perkara wajib akli dan mustahil akli. Ada pertimbangan? Paham saja? Ini sering kita ulang-ulang ini. Kalau belum paham juga, ulangi. Paham saja, paham tidak? Kembali, paham itu kembali. Fakudratun bimungkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Nah gitu, dalam Jawharatul Tauhid. Fakudratun, maka sifat kudrah Allah bimungkinin dengan perkara mungkin akli ta'allaqat terkait bila tanahima dengan tanpa penghabisan. Nah, sifat kudrah Allah. Nah, adapun sifat ilmu Allah, maka dia mencakup segala tiga hukum akal yang wajib dan mustahil dan terjadi saat semuanya diketahui oleh. Terus bihi dengannya ilmu Allah, dengannya ilmu yang azali tersebut, huwa dia Allah alimun, mengetahui